Tiga tahun nikah jauh dari konflik, badai rumah tangga Syahrini dan Reino Barak tiba diungkap. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Siapa yang tak kenal dengan artis cantik Syahrini? Ya, Syahrini dikenal sebagai artis tajir yang kini dipersunting pengusaha kaya Reino Barak. Di tengah kepopulerannya kini, Syahrini juga tampaknya hidup bahagia dengan Reino. Syahrini dan Reino Barak bahkan salah satu pasangan selebritis yang selalu terlihat mesra. Tak jarang kemesraan yang mereka umbar lantas ramai menjadi bahan perbincangan. Tak sedikit netizen yang dibuat gemas dengan tingkah manja Syahrini dan Reino Barak. Diketahui Syahrini dan Reino sudah cukup lama membina rumah tangga. Selama 3 tahun lamanya menyandang status sebagai suami istri, Syahrini dan Reino Barak selalu tampil bak pengantin baru. Meski keduanya hingga kini belum dikaruniai momongan, nampaknya hal itu tak mengurangi rasa bahagia mereka. Terlihat mesra dan harmonis, siapa sangka jika Syahrini dan Reino sempat menyinggung soal kemarahan dan juga badai rumah tangga. Sebelumnya Reino Barak mengaku tak pernah bertengkar dengan Syahrini. Saat itu usia pernikahan mereka baru menginjak 1 tahun. Hal itu bahkan juga dibenarkan oleh Syahrini yang menyebut jika keduanya tak pernah terlibat pertengkaran. Sampai-sampai Syahrini juga bingung apa yang harus diperdebatkan dengan Reino Barak. Syahrini mengaku jika kehidupan rumah tangganya sangat santai. Jadi santai, jadi mau berantem gak pernah jadi. Mau berantemin apa ya? Ya udahlah, kata Syahrini. Meski ngaku tak pernah berantem, Syahrini tak menampik di masa depan rumah tangganya akan melewati badai. Enggak ada yang harus di, ya walaupun aku tahu one day pasti ada badai ada apa. Pasti Allah uji untuk mempereratkan, katanya lagi. Tak jauh beda dari pengakuan Syahrini yang bakal tak pernah berantem. Reino juga mengatakan kehidupannya dengan sang istri penuh akan tawa. Lucu ya, gimana ya selalu penuh tawa di bawah atap kita tuh, jawab pengusaha tampan ini sambil tertawa. Nggak pernah marah-marahan ya, jangan sampailah, tutur Syahrini yang duduk di sebelahnya. Meski terkadang terlibat kesalahpahaman, namun suasana akan kembali mencair. Ada sedikit kesalahpahaman atau apa, mencair lagi. Jadi memang kita tidak pernah memelihara hal-hal yang berbeda pendapat itu, sampai berapa jam itu enggak, imbu Inces. Tak mau berlama-lama larut dalam kesalahpahaman, rupanya jadi kunci bagi rumah tangga Syahrini. Sudah 3 tahun menikah, Reino Barak tak jarang menghabiskan waktu dengan istri tercinta bersama ke luar negeri. Bahkan belum lama ini Syahrini dan Reino Barak juga baru saja sampai di Indonesia setelah melakukan perjalanan sejak akhir 2021 kemarin. Pilih hengkang dari dunia hiburan usai dinikahi pengusaha tajir melintir, kini Syahrini justru kegirangan gegara diizinkan Reino Barak untuk bekerja lagi. Inces tak betah jadi ibu rumah tangga. Pasangan Syahrini dan Reino Barak memang tak pernah absen dari pemberitaan. Bahkan sejak hari pertama pernikahan mereka, keduanya seakan tak pernah lepas dari sorotan. Bukan lagi rahasia jika pernikahan antara Syahrini dan Reino Barak banyak menimbulkan kontroversi. Sejak menjadi istri dari Reino Barak, Syahrini perlahan-lahan memang meninggalkan karirnya sebagai artis tanah air.
Lama tak terlihat di layar kaca, Syahrini diketahui kini telah menyibukkan diri sebagai ibu rumah tangga sebagai istri Reino Barak. Sejak menikah dengan Reino Barak, Syahrini memutuskan tak lagi melanglang buana di dunia hiburan, khususnya industri musik. Syahrini justru asik menikmati masa-masa menjadi seorang istri, penampilannya pun semakin menawan dan cantik. Namun kini Syahrini mengaku jika ia kembali diberi izin untuk bekerja lagi oleh Reino Barak. Tak lupa juga Syahrini masih bisa melayani Reino Barak meski sudah diberi izin kembali bekerja. Senangnya hatiku ketika pekerjaan secara profesional Syahrini beres dan tuntas selama di Jakarta ini, ungkap Syahrini. Meski disibukkan dengan pekerjaan lagi, namun Syahrini sesumbar jika ia tak mengesampingkan tugas utamanya sebagai seorang istri kepada Reino Barak. Artis 39 tahun ini pun membanggakan dirinya yang tetap bisa mengerjakan tugas sebagai istri setelah diizinkan untuk kembali bekerja selama seminggu belakangan. Dan yang terpenting juga yang paling utama tentunya, ketika pernah melewatkan pekerjaanku as a wife mengurus kebutuhan Bapak RB tercinta setiap harinya selama satu minggu, diperbolehkan bekerja, alhamdulillah, ujar Syahrini. Memang beberapa waktu lalu lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya, Inces menunjukkan gelagat akan kembali tampil di dunia hiburan. Pasalnya dalam unggahan tersebut, Inces menunjukkan penampakan kamera berukuran cukup besar seperti sedang berada dalam sebuah studio televisi. Good morning, tulis Inces singkat. Terlihat pula sejumlah kru yang bertugas sibuk di dalam studio tersebut. Meski belum menjelaskan dengan pasti apakah dirinya akan kembali tampil di atas panggung, tak sedikit para penggemar setia yang sudah menantikan kembalinya Syahrini ke dunia hiburan. Keputusan Syahrini untuk meninggalkan dunia hiburan usai menikah dengan Reino memang cukup membuat publik terkejut. Pasalnya sudah menjadi rahasia umum jika Inces dikenal sebagai salah satu penyanyi dengan bayaran fantastis di setiap penampilannya. Tak heran berkat keputusannya tersebut, banyak netizen yang bertanya alasan Inces lebih memilih untuk Reino ikut Reino Barak ketimbang bekerja dengan penghasilannya yang ditaksir mencapai angka miliaran rupiah.